Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ira Wicker di sini. Saat ini sudah jam 11.30 waktu California ya teman-teman. Dan hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Saya sudah pakai glove. Saya sudah persiapkan paket. Saya berencana untuk mengambil buah pamanggande kami ya, buah pamanggande atau buah delima kami yang berwarna merah ya, kulitnya berwarna merah dan di dalamnya ada yang merah ya, ada juga yang berwarna pink ya, dia kombinasi atau combine with that. Oke teman-teman, Ira berharap teman-teman semua pada sehat-sehat semuanya di sana ya. Ketemu lagi dengan Ira Wicker di sini di YouTube channel Ira ya. Kangen Ira sama teman-teman, maaf Ira belum buat yang lain. Oke teman-teman, buah delima kita yang satu ini yang berwarna merah, suamiku buat ya, buleku bikin kotak seperti ini karena banyak tupai yang mengambilnya ya. Untuk itu Ira memperlihatkan kepada teman-teman semuanya, ini buahnya nih. Sudah tinggal sedikit karena tupai mengambilnya, memakannya gitu loh ya. Jadi tinggal sedikit teman-teman. Ini Ira lewat ke sebelah sini ya. Ya Ira ambil dari sini. Ya mencoba untuk melihat di sini ada nggak ya. Ya ada nih. Ini ada 3, 4. Ada juga yang masih kecil nih ya teman-teman. Ini belum bisa dimakan. Nah ini nih. Nih lihat ini. Teman-teman lihat ini kan. Ya. Nih ini sudah bisa di. Udah bisa diambil nih teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat kan. Nih, udah bisa diambil nih. Nah, itu teman-teman ya, lonjor ke sana ya, ngegantung di sana sama yang di sini. Coba Ira ambil dulu yang di sini ya. Bisa keambil nggak nih? Hanya mesti hati-hati tajam. Nih, teman-teman nih. Kan? Ira mau ambil ini satu. Yang satu belum bisa diambil. Yah, jatuh lagi. Nih. Ira mau ambil di sini. Nih teman-teman, ya Ira mau petik sekarang. Nih, ya kan teman-teman lihat kan, bagus kan? Nah itu di pohon sana tuh ya, Ira tunjukin di sana. Itu udah digigit sama tupai, udah nggak bisa dimakan jadinya. Nah ini Ira mau ambil lagi yang satu ini teman-teman. Bentar ya. Jadi teman-teman ya, di pohon ini, di jenis delima ini tadinya banyak sekali gitu loh, tapi sudah banyak dimakan oleh tupai. Nah ada beberapa di bawah sana, tapi kayaknya Ira mau tunggu sampai besok aja lagi ya, semoga tidak dimakan sama tupai. Ini di samping sini ada bunga matahari nih teman-teman. Ya teman-teman. Oke guys. Itu di belakang sana teman-teman. Barang-barang peninggalan dari orang yang sewa rumah di sebelah rumah kita itu teman-teman. Oke guys. Terima kasih ya sudah mau menonton vlog si Ira ya. Ira sudah meliput ke teman-teman kegiatan Ira hari ini memetik buah delima yang berwarna merah ya. Minggu lalu saya posting buah delima berwarna pink. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe dan di sharing dan di like ya.
Have a good one. Terima kasih. God bless you all. I love you guys. Banyak sekali buahnya, tapi dalemannya itu keras, ya. Coba Ira ambil lagi nih. Mau coba. Ya. Ambil ini. Satu lagi. Dia nih banyak ini teman-teman, lihat nih banyak sekali kan itu. Teman-temanku semuanya, ini dia buah yang ada di halaman saya. Ada dua macam jenis ya, yang satunya ini pink, yang satunya merah. Dan ini hasilnya adalah lembek sekali dia punya di dalamnya ya, kita makan ya crunchy tapi enak. Tapi kalau yang ini saya nggak tahu karena ini baru 2 tahun ya dia punya umur pohonnya, kemungkinan masih keras dia punya bijinya yang kita mau makan ya, yang buahnya dalamnya yang kita makan gitu loh. Jadi ini ada warna pink dan ada warna merah hati atau keunguan kayak ya, hampir mau ke keunguan teman-teman ya. Sebentar ikutin ya, Ira mau makan ya teman-teman. Ira kupas dan Ira makan. Oke guys, see you later. Guys, saya mau mengupas ini buah delima atau pomegranate ya. Ini ada dua macam, yang satu warna pink, yang satu merah hati ya atau marun ya teman-teman. Nah sekarang saya mau mempraktikkan cara membuka dia punya kulit supaya kita bisa makan ya teman-teman. Ini kita potong dulu seperti ini, kita keluarkan dia punya bagian bawah, bagian bawahnya dia ya. Ini kita kasih keluar tengahnya ya, supaya dia ada space, dan kita potong seperti begini. Ya, ini sudah terbelah ya. Ya, lalu kita kasih juga ruang. Ya, kasih ruang di sini. Bisa keluar dia. Nah, kita siapin wadah ini ya teman. Nah, ini ketukannya ya. Ini sudah kita buka begini sedikit ya. Terbuka. Nah, ini ya, kita balikan seperti ini. Nah, taruhlah. Manis. Ya, pakai begini ya, ketok-ketok. Cara membuka buah delima seperti ini akan lebih cepat dibandingkan kita belah dan diambil satu-satu gitu ya. Itu saya punya cara selalu saya buat, tapi saya dapat ilmu lagi sekarang ini, saya bisa. Ini ada apa ini ya, ini saya keluarkan
ini udah pecah, mungkin sebentar saya ini ya. Yuk. Jadi ini sudah banyak ini ya. Sudah mau hampir habis. Buat limanya. Cara seperti ini sangat cepat dia selesai. Ya, teman-teman. Ikutin ya. Bilang cubi begini ya. Nah ini dia sih, nih ya, sudah banyak kan. Dan sekarang saya mau buka yang jenis yang lain ya, yang kulitnya berwarna pink ya. Ini agak keras dia punya Mama Gada ini, nggak terlalu kita harus kunyah sampai halus ya yang ini, tapi yang ini harus benar-benar dikunyah benar-benar. Baru saya buka-buka sedikit seperti ini ya, supaya dia ada ruang, ada udara. Jadi waktu saya tepuk-tepuk nanti dia bisa jatuh. Ya. Ini udah kayak udah begini, ya, teman-teman. Sekarang saya tepok. Oke. Hitung-hitung waktunya cuman 7 menit ya. Kalau Ira pakai yang biasa saja ya, kupas begini-begini keluar satu-satu, itu bisa sampai setengah jam ya. Tapi karena ditepok-tepok dapat teknik yang lain ya, temen kasih tahu karena dia juga lihat di YouTube kali ya, jadi Ira bisa cepat dapat seperti ini. Nah Ira mau tuang di bowl ini ya. Jadi ini dua macam ya. Kita campur saja supaya sekaligus saja gitu ya. Ini dia nih ya, kita campur. Kita cobain ya. Gampang dikunyahnya, langsung telan ya. Tapi karena Ira udah campur dengan yang warna krem, jadi Ira mesti kunyah terus sampai dia halus baru Ira telan ya. Sekali lagi. Manis sekali teman-teman. Teman-teman, demikianlah liputan Ira pada hari ini ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya teman-teman. Sukses semuanya. God bless you all.